Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walaupun di tengah masa pandemi saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan tips menjaga semangat belajar dari rumah. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa saat ini tidak semua mahasiswa dapat menerima kenyataan dengan mudah untuk belajar mandiri di rumah. Beberapa penyesuaian pun perlu dilakukan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, semangat belajar mandiri di rumah pun perlu dijaga agar dapat melalui berbagai macam hambatan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, tips berikut dapat teman-teman coba agar teman-teman dapat menjaga semangat belajar dari rumah. Tips yang pertama yaitu, kuatkan niat. Niat merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk melakukan seluruh aktivitas. Dengan menguatkan niat dalam belajar, maka teman-teman pun dalam melakukan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Tips yang kedua yaitu meningkatkan keinginan ataupun motivasi dalam belajar mandiri. Dalam menjawab pertanyaan berikut juga, teman-teman dapat dengan mudah untuk memunculkan motivasi diri sendiri. Seperti, mengapa sih kita harus belajar? Lalu untuk apa sih tujuan belajar itu? Nah, jika teman-teman dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka teman-teman pun dapat menjawab pertanyaan selanjutnya dengan mudah, dan juga teman-teman dapat memunculkan rasa semangat dan juga motivasi dalam belajar. Seperti kapan waktu yang tepat untuk belajar? Lalu di mana tempat yang nyaman untuk melakukan pembelajaran? Dan juga bagaimana cara yang tepat dan juga menyenangkan dalam proses pembelajaran yang teman-teman lakukan? Tips yang ketiga yaitu fokus pada tujuan. Karena tujuan merupakan salah satu hal yang tentunya ingin teman-teman capai. Dengan menentukan tujuan belajar, maka teman-teman pun akan dengan mudah untuk melakukan proses pembelajaran. Tips yang keempat yaitu ikhlas. Aktifkan atau munculkan perasaan ikhlas pada diri teman-teman untuk menerima bahwa teman-teman harus belajar mandiri di rumah. Dengan begitu, teman-teman pun akan terhindar dari rasa malas, marah, gelisah, dan juga stres. Lalu tips yang kelima yaitu kembangkan senyuman. Karena senyuman merupakan simbol dari kebahagiaan. Dan kebahagiaan merupakan salah satu faktor agar teman-teman dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Lalu tips yang keenam yaitu terapkan 4S, yaitu sapa, salam, sopan, dan santun. Berinteraksilah dengan anggota keluarga di rumah, seperti menyapa mereka, mendoakan mereka, dan juga memperlakukan anggota keluarga dengan sopan dan santun. Dan dengan begitu, teman-teman pun akan terhindar dari rasa kesenjangan ataupun juga friksi dalam pembelajaran di rumah. Dengan begitu pun, teman-teman akan memunculkan rasa motivasi atau semangat belajar di rumah. Tips yang ketujuh yaitu bersyukur. Bersyukurlah karena teman-teman masih mendapatkan akses belajar di perguruan tinggi dengan dosen-dosen yang berkualitas. Dan tips yang terakhir yaitu tips ke-8, yaitu jaga perasaan positif atau positive feeling dalam setiap hambatan ataupun tantangan yang sedang teman-teman hadapi. Sekian tips yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan teman-teman pun dapat melakukannya pada kegiatan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa lagi.